Jangan, kita Bible tak boleh comot-comot bang. Kita perlukan data gitu bang. Oh, tak boleh gitu, kita betul. Comot-comot gitu. Matius 5 nombor 22 jelas di sini ya. Matius 5 nombor 22. Kita baca, tak boleh comot-comot. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, siapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili, dan siapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama, dan siapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Api neraka. Begitu. Pecundang, tahu pecundang. Sama okay, kenapa emosi? Kita sedang kami di sini sedang memberi pengarahan buat kau supaya kau cerdas, supaya kau insaf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI erti jahil itu apa sih? Bodoh. Ini BODOH. Tidak tahu terutama tentang ajaran agama. BODOA DOH. Artinya ini ya jahil ya. Jelas kalau menurut Matius 5 nombor 22 di sini dikatakan jelas tadi kita sudah bacakan kan. Ini ya. Siapa yang memanggil saudaranya jahil ataupun bodoh patut dibuang ke dalam api neraka. Jelas ah? Bagus. Bagus. Enggak ada bantahan ah. Menurut Matius 5:22, orang yang memanggil saudaranya jahil harus dibuang ke dalam api neraka. Api neraka. Sekarang kita membaca di datanya di Lukas 24 nombor 25. Bentar. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Di sini tinta merah ha. Yesus lalu ia ni Yesus eh. Tinta merah ni jelas Yesus. Berarti Yesus memanggil orang lain bodoh. Berarti menurut Matius 5 nombor 22, Yesus dicampakkan ke dalam api neraka. Api neraka. Data. Ini jelas loh. Ini jelas datanya ada loh. Perkataan Yesus itu ya. Iya, ini tinta merah loh. Ini. Oh iya, hai, iya. Kamu, ini jelas ini. Data. Masuk neraka. Berarti, berarti Tuhannya orang Kristen di neraka. Di neraka bersama-sama dengan iblis. Iblis. Dengan iblis dia gitu. Oh, masya Allah. Ini pakai data ya, bang? Data. Ini data. Iya. Pantesan. Data.